الطالب رفقي العطاء زايد أحمد بن الشيخ أبي بكر بن سالم. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh barokah ini. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya kami di sini untuk menjalankan perintah daripada guru kami yaitu Al Habib Al Munsib Ali bin Abdul Qadir Al Habsyi hafizahullah wa ta'ala, untuk ikut memeriahkan pada perayaan maulid. Perayaan maulid pada malam ini di ribat ini insyaallah ta'ala. Kemudian Al-Fakir Ahmad bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar dari Jawa Timur Indonesia, dan bersama Al-Fakir Sayyid Muhammad Rifqi bin Abdullah Al-Attas dari Banjar, Kalimantan Selatan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah. Amma ba'du, fakumna imtithalan li amri syekhina wa walidina wa murabbi ruhina al-habib bin Munsib Ali bin Abdul Qadir al-Habashi hafidhallahu ta'ala wa ra'ah limusyarakatina fi hadal ihtifal sanawi bimaulidin nabawi litullabi hadar ribat. Al-Fakir ismi Muhammad Rifqi bin Abdullah Al-Attas min Banjar Kalimantan Al-Junubiah Indonesia. Wahda akhi As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Idrus bin Syah Abu Bakar bin Salim min Bondowoso Jawa Syarqiyah Indonesia. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita semua karunia anugerah berupa dapat memasuki satu bulan yang agung, satu bulan yang mana di bulan ini dilahirkan satu sosok orang yang sangat amat indah akhlaknya dan fisiknya, satu sosok orang yang sangat apa, yang paling pertama dalam menyebarkan kebaikan, satu sosok orang yang paling luas kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Siapa orang itu? Orang itu adalah sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shallu alal habib. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillahilladzi manna lana fi hadzal syahr 'adzim bi miladi ahsanin nasi khuluqan wa khalqa wa awwalihim ila makarimil akhlaqi sabaqa wa ausahim bil mu'minina hilman wa rifqa. Man huwa sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu sosok yang sangat amat indah akhlaknya. Tidak pernah aku menyentuh sesuatu yang lembut, tidak pernah aku menyentuh kain sutra melebihi kelembutan daripada telapak tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku mencium wangian, mencium aroma misik melebihi wangi daripada keringat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan wala masastu khazzan wala hariran qattu aliyana min kaffi Rasulillah.